dengan salah satu target untuk pencapaian produksi di 5 juta metric ton per tahun itu, kami dalam hal ini perlu meningkatkan kinerja perusahaan, menyesuaikan dengan standar-standar yang good mining practice dan juga standar internasional, sehingga dari sisi keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Kemudian dari sisi quality juga kami bisa menjadi reliable supplier bagi customer buyer-buyer kami ataupun customer kami. Dan yang terakhir dengan ICO ini, kami berharap dalam waktu 1-2 tahun ke depan kami bisa mencapai target mendapatkan proper green di industri batubara, khususnya di Sumatera Selatan. ISO ini, seperti di awal saya sampaikan, ini merupakan tools yang bisa membantu semua karyawan yang ada di PT MME dalam melaksanakan pekerjaannya, dan ini kami harapkan bisa dijalankan semua karyawan yang ada di PT MME, dan harus konsisten dalam menjalankan standar-standar yang sudah dibuat di dalam ISO ini, supaya karyawan dan tim yang ada bisa fokus dalam mencapai target yang sudah ditetapkan oleh manajemen maupun perusahaan.